Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini terminal haji KLIA yang baru. Para waris ahli keluarga hanya boleh menghantar jemaah mereka sampai tahap ini. Kemudian para jemaah akan masuk melalui pintu ini. Para jemaah tak perlu nak check in dan sebagainya di KLIA. Masuk terus daripada pintu terminal haji. Dan kemudian bag akan di check in di kawasan ini. So jemaah akan beratur. Ada 3 kaunter untuk check bag. Bagasi akan dekat diperiksa dekat kawasan ini. Okey, ini contoh bagasi akan diperiksa. Setelah lulus pemeriksaan bagasi, terus hantar bagasi ke kaunter sebelah. Kaunter bagasi. Okey, kaunter bagasi, dan bagasi akan terus masuk daripada sini. Dan bila kita akan jumpa beg kita, jemaah akan jumpa balik beg dia di Hotel Mekah. Sebab beg semua akan detect nama hotel dan sebagainya. Setelah selesai check-in bagasi, jemaah akan berjalan melalui pemeriksaan seterusnya. Di sini akan ada wakil daripada airline yang tunggu dekat kawasan ni untuk check hand carry dan sebagainya, dan kemudian melalui kawasan ini dan seterusnya. Cap 10 jari yang sepatutnya jemaah lakukan di Arab Saudi, tak perlu lakukan di Arab Saudi tapi hanya lakukan di sini. So nanti bila mana sampai dekat Jeddah ataupun Madinah, jemaah boleh terus menaiki bas. Okey, boleh terus menaiki bas. Ya Ustaz Zulkifli, insya-Allah jemaah mula berlepas penerbangan yang pertama 14 hari bulan ni. Okey, ini kaunter-kaunter custom Arab Saudi yang standby dekat Malaysia. Ini kemudahan yang ada. Okey, jemaah akan duduk kat sini ambil gambar dan kemudian chop 10 jari. Jadi kes kena beratur lama dekat Jeddah dan sebagainya tak akan berlaku lagi, insya-Allah. Dan kes sampai dekat depan immigration, keluar minum kopi, teh dan sebagainya, insya-Allah takkan berlaku di sini. Sebab dia orang turun dekat Malaysia, so dia orang akan ikut peraturan Malaysia, insya-Allah. Okey. Setelah selesai buat pemeriksaan custom dan sebagainya, jemaah akan dibawa untuk berkumpul dalam dewan. Kemudian akan diberikan taklimat di dewan tersebut. Dan setelah dengan taklimat, jemaah akan menaiki bas. Dan bas akan terus bawa ke kapal terbang lah. So tak perlu langsung melalui KLIA. Tak perlu langsung melalui airport KLIA, betul. Dia terus akan sampai ke kapal terbang. Jadi beruntung orang yang pergi tahun ni. Terbina baru. Tak ada orang ke lagi tu. Ya, belum ada orang lagi. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia 14 hari bulan ni. Okey, jom kita tengok kat mana dewan menunggu. Dewan menunggu jemaah haji. Tempat yang sangat selesa kat sana ni. Okey, Ustaz Ikrami, tunjuk sikit dewan menunggu. Okey, jadi bakal jemaah haji akan masuk dalam dewan menunggu dan akan dengar taklimat, dan kemudian ada beberapa taujihat akan diberikan. Okey. Masya-Allah, semua baru untuk jemaah haji tahun ni. Okey, yang telah menggunakan dewan ni sebelum ni adalah petugas haji. Petugas haji dah gunakan dewan ni. Next 14 hari bulan ni pada Jumaat pula lah, insyaAllah akan menggunakan dewan ni. Ya, cantik, sangat cantik terminal baru. Okey, dan dekat kawasan ni juga disediakan hotel penginapan, iaitu Moving Peak
Hotel Moving Peak, harga dia satu malam 500 lebih, tapi untuk jemaah haji